subscribe. ABC 5 dasar. A B C D E F G H I. Nah, negara I. India. Indonesia. Tapi kok kamu jawabnya India? Pasti kamu gak cinta Indonesia ya? Gimana yuk kayak gitu? Kamu terus sangat cinta Indonesia. Terus kok kamu jawab India? Kalau misalnya Amin jawab Indonesia, Kak Agus jawab apa? Orang Amin tuh tahu Kak Agus tuh bodoh, makanya Kak kasih Kak Agus jawab Indonesia. Ya juga sih, Kak Agus cuma tahu itu aja, Indonesia. Enggak ya, jugaan permainan aja, serius sekali. Yalah ya, yuk lanjut nih. ABC 5 dasar. A B C D E F G H I J K. Negara K. Kanada. Apa ya? Aduh, kamu nggak pikiran, aduh. Tuh kan bener, Kak Agus tuh cuma tahu Indonesia aja. Ya itu kan namanya Kak Agus tuh cinta Indonesia. Ya cinta sih, tapi masa nggak tahu negara lain? Kamu kan tahu sendiri kapasitas penyimpanan otak Kak Agus, aduh lemot. Udah tahu kayak gitu malah ngajak main ginian. Ya namanya juga Kak Agus lagi usaha biar nambah dikit penyimpanan otak Kak Agus tahu. Ya tapi kalau kayak gini Amin menang telak dong. Nggak bakal, ayo lagi. Ih, kalian main apa tuh? Kok gak ngajak Agus? Kamu gak bisa main ini, guys. Ini tuh cuma permainan orang-orang pintar aja. Boleh, kayak Kak Agus pintar aja. Ya, tapi Kak Agus mending daripada dia. Kamu, Agus udah pintar. Sejak kapan kamu pintar? Gak usah banyak berhayal. Di situ gak ada yang percaya kamu tuh pintar, tau. Sejak 30 menit yang lalu. Mana bisa orang pintar dalam 30 menit? Ngadang-ngadang aja Kak Agus nih. Ih, iya bener. Jadi 30 menit yang lalu. Ada yang kayak masuk ke tubuhnya Agus nih. Kamu siapa yang masuk ke tubuhnya Agus nih? Aku adalah arwah yang sangat pintar. Kenapa kamu bisa meninggal? Aku meninggal karena terlalu sering belajar. Jadi aku lupa makan dan kecapean. Kenapa kamu merasuki tubuhnya Agus yang tampan ini? Kenapa? Aku pengen merasakan lagi yang namanya kehidupan sebelum aku pergi. Jadi gitu ceritanya. Beruntung juga ya kamu kerasukan arwah orang pintar gitu. Tanpa arwah yang merasuki Agus ini, juga Agus tetap pintar kok. Ah, Umi gak percaya kalau Kak Agus sekarang jadi pintar. Kok kamu gak percaya gitu sih sama Agus, Ming? Iya, kok kamu gak percaya sih, Ming? Gimana aku percaya? Lihat nih, penampilannya aja kayak gitu. Ming, kamu tuh tidak boleh menilai orang dari penampilannya, tau. Bener tuh, kayak penampilannya Umi aja bagus nih. Ih, penampilannya Umi masih mending ya. Lihatnya penampilannya Kak Agus aja masih gak percaya kalau Kak Agus tuh pintar. Berarti kamu gila, stupid. Ngapain Kak Agus ngatain Umi gila? Kak Agus yang gila tau. Men, buktinya aja kamu ngomong sama anjing. Ih, kapan Umi ngomong sama anjing? Kak Agus nih kalau mau ngomong tuh harus ada bukti. Jangan asal ngomong aja. Ntar tak tuntut baru tau rasa. Itu tadi aja kamu bilang kalau anjing aja gak percaya sama aku kalau aku pintar. Gimana kamu caranya tahu? Berarti kamu kan ngomong dulu sama anjingnya. Itulah namanya perumpamaan. Katanya udah pintar gitu aja gak tahu. Udah. Aku udah jadi anjingnya, puas kalian. Ganteng aja berdua aja. Dia tuh duluan ngatain Amin gila. Iya, Amin duluan gak percaya sama Agus. Oh, lagi ganteng duluan nih ngajak. Ayo main lanjutin tadi. Ikut. Yeay, agak ikut main nih. ABC 5 dasar. ABCD. Negara D. Denmark. Waktunya habis. Agus menang, kalian kalah. Emang ternyata kamu beneran pinter, guys. Iya dong, Kak Agus. Kan Agus emang pinter, gak kayak Uming. Ngapain kamu ajak aku? Iya, emang kenyataannya gitu. Kan emang Uming bodoh. Allah, orang negara D itu cuma ada Denmark aja. Uming juga tahu. Ih, mana aja orang ada banyak lagi. Ada Dominika, ada DJ Bauti juga. Ngarang Kak Agus tuh
tuh gak pernah ngomong dengar. Nih ya, tak cari di internet kok gak percaya nih. Nih apa? Kok kamu bodoh-bodoh aja, gak usah banyak alasan. Bener, Ming. Ada negara Dominika sama Deja Buete. Apa? Deja Buete. Alah, paling cuma tahu itu aja. Yuk main lagi. ABC Rima Dasar. A B C D E F G H I J K L M N O. Gimana, tahu nggak? Di dunia ini cuma ada satu aja tuh jawabannya. Ayo pikir, Agnes kasih kesempatan nih. Sombong sekali palingan Kak Agnes juga nggak tahu, makanya diem kan? Tahu dong, negara O itu kan Oman. Ah, tahu ya. Aduh, emang Om ini bodoh. Amazing guys, amazing. You so smart, amazing. Tak sumpahin kamu bodoh lagi ya. Eh, kok kamu gitu sih, Ming? Man dia sombong kali. Ish, udah bodoh ya Kak Agus ya. Suka nyumpah-nyumpahin orang lagi. Eh guys, mumpung kamu pinter nih ya, bantunya Kak Agus ngejain ulangan online mati. Kan kamu lagi pinter nih, kamu kayak bisa ngejain tuh. Karena Kak Agus sudah percaya sama Agnes, kalau Agnes pintar, jadi Agnes akan membantu mengerjakan ulangannya ke Agus supaya mendapatkan nilai yang amazing, sempurna. Wah, asik. Akhirnya aku gak harus pusing lihat soal-soal mati, aduh. Tapi Agnes gak mau bantuin Oming yang jelek ini, soal dia udah jahat sama Agnes. Siapa juga yang mau dibantuin sama Kak Agnes? Gak sudi, Oming. Iya, Agnes juga gak sudi bantuin Oming deh. Iya, Kak Agnes sih gak pukul ya? Kak Agus sudah tahu, Oming tuh mau mukul. Oming gak boleh kayak gitu, dia kan saudara kamu. Tuh lihat nih Kak Agus dia kayak gitu, gimana Oming gak mau mukul dia? Udah, kalian tuh jangan berantem lagi. Guys, bantuin Kak Agus, gak ngamati, ayo. Ya Kak Agus, ya. Yang mana nih soalnya kok YouTube nih? Yang mana soalnya nih Kak Agus? Biar Agnes yang kerjain. Oh iya, mana tak masukin linknya dulu. Nah tuh guys soalnya cuma 20 aja nih Kak Agus. Is, sombong kali. Biarin, yang penting aku pintar gak kayak Oming bodoh. Oh lagi berduanya berantem. Ah ini gampang, ah main dulu. Kok kamu malah buka game sih, kan gak suruh ngerjain ulangannya Kak Agus. Tenang Kak, soal kayak gini tuh bisa Agnes kerjain dengan cepat. Bener ya, awas enggak, soalnya ujiannya cuma waktunya 1 jam ya tau. Iya slow aja. Udah lagi 15 menit nih guys, cepat kerjain. Oh iya. Lihat ya kepintarannya Agnes, terutama Oming. Iya cepet sana, Oming mau pakai komputernya. Udah selesai nih lagi dikit nih Kak Agus. Cepet lanjutin lagi dikit. Iya dong, Agnes gitu lah. Kamu kenapa nih? Kamu kenapa? Setrum arwahnya, arwah kepintarannya tadi udah pergi. Hah? Kok bisa? Katanya dia udah pergi ke alam sana. Terus kok Agnes di sini sih? Ini apa soal-soal gini gak ngerti, aduh bingung. Aduh terus ulangannya gimana, aduh lagi 10 menit lagi nih. Aduh lagi berapa nih belum jawabnya, aduh. Jawabannya apa lagi, ngawak dah aku nih, aduh. Gak ngerti Agnes tuh. Aduh berapa kan yang aku dapetnya, aduh sisanya ngawak aja dah. Semoga aku di atas rata-rata, aku udah percaya diri sama arwah pintarnya Agnes nih, aduh. Sisanya gak tahu dah nih. Oke, selesai. Hah? Nol. Kenapa? Agnes kan gak tahu apa-apa. Sekarang Agnes sudah bodoh. Sudah sekarang tak bikin bodoh lagi kamu. Nih Kak Agus, senjatanya.